Kapolda memberikan bantuan sembako pada keluarga yang kurang mampu. Hari ini kita melaksanakan bakti sosial kepedulian Polda Kalimantan Selatan kepada masyarakat Banua, utamanya masyarakat yang bekerja di sektor informal, tukang becak dan berbagai pekerja-pekerja sosial, karena pada saat-saat ini sedang melewati hari-hari yang tidak begitu mudah, karena pada saat ini kita sedang menghadapi virus corona. Pak Jun, kerjaannya apa, Pak? Becak. Oh, dengan bantuan ini ya, bagaimana, Pak? Alhamdulillah. Banyak. Memang susah, Pak, angkutan sekarang. Oh, sepi ya, Pak? Iya. Yeah. Berapa banyak sehari kalau biasanya? Kadang-kadang bolong kosong. Oh, iya. Biasanya berapa biasanya? Berapa dahulunya itu, sebelum mana ini ya, 20-30 dapat. Ada aja lah. Sekarang nggak ada, Pak? Nggak ada sama sekali.